Semua demi penyondol tu. Buat tak endah ibu rayu pulang rumah, netizen anggap Syamsul terlalu ego. Sewaktu ditemubual oleh pihak M-Star, pengarah Dato' Yusof Hasla memberitahu dirinya tahu bahawa isteri, Datin Fatimah sering kongsikan pelbagai hantaran di Instagram story kerana rindu pada anak, Syamsul Yusof serta mahu jernihkan keadaan. Bagaimanapun, dia turut ada menasihati isteri agar untuk tenang menangani isu yang sedang berlaku di antara anak lelaki dan menantu kesayangan, Puteri Sarah. Bahkan, Yusof Haslam sebagai bapa sangat berharap kemelut rumah tangga anaknya ini mempunyai jalan penyelesaian. Dia seorang ibu, dia rindukan kasih sayang anak dia dan berharap anak dia balik berjumpa. Susulan pihak M-Star memuat naik keratan artikel di laman Instagram, rata-rata yang meninggalkan komen menasihati Syamsul untuk tidak derhaka pada ibu kandungnya itu. Bahkan netizen merasakan perbuatan yang dilakukan oleh pengarah serta pelakon lelaki tersebut sememangnya tidak wajar dan mendakwa kehidupan tidak akan tenang selagi tidak memohon maaf kepada Datin Fatimah. Sekadar info, pada 6 Januari lalu, Syamsul mendedahkan di Instagram bahawa dirinya sudah pun bernikah untuk kali kedua bersama Ira Kazar di Thailand, berwali bapa wanita tersebut iaitu pelakon veteran, Kazar. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.